Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuhat talibah, kif halukum jami'an, la'allakum bi khair. Muasil darsana ahad al-yawm al-darsi al-nahwi. Wa wasalna ila bina' al-fi'l mudari. Bina' al-fi'l al-mudari. Naam, nakru hadha. Al-aslu fil fi'l mudari an yakuna mu'raban. Asal dari fi'l mudari itu adalah mu'rab. Ya, berubah-ubah. Walakinnahu yakunu mabniyan fi halatain. Tetapi dia akan mabni, tidak berubah keadaannya dalam dua keadaan. Ya. Yang pertama idza tasalat bi nunun niswah. Ya, yang pertama kalau fi'il mudhari itu bersambung dengan nun niswah. Ya, nun yang menunjukkan perempuan banyak, ya. Maka fi'il mudhari tersebut akan mabni. Wa fi hadhil halah yakunu mabniyan ala sukun. Ya. Ketika dia bersambung dengan nun niswah, maka fi'il mudhari itu mabni dengan sukun. Misal contoh yantazirna, ya. Kita lihat yantazirna, ya. Bahwasanya asal dari fi'il mudhari itu dia mu'rab, yantaziru. Tetapi ketika dia bersambung dengan nun niswah di sini, ya, maka fi'il mudhari tersebut mabni dengan sukun. Kita lihat harokat pada huruf ro sukun yang dia adalah bentuk dari mabninya fi'il mudhari tersebut karena bersambung dengan nun an-niswah. Itu keadaan yang pertama, dia akan mabni dengan sukun apabila bersambung dengan nun niswah. Yang kedua idza tasalat bihi nun taukid. Yang kedua fi'il mudhari itu akan mabni dengan dia ketika dia bersambung dengan nun taukid. Asakilah awil khafifah, baik yang berat ataupun yang ringan. Ya. Wa fi hadhil halah yakun mabniyan al fathi, dan dalam keadaan yang demikian tersebut maka fi'il mudhari dia mabni dengan fath. Ya, dengan fath. Mislu la asidanna wa la na'kulan. Ya. Jadi di sini nun taukid as-sakilah, ya, di sini nun taukid al-khafifah. Ketika fi'il mudhari itu bertemu dengan nun taukid as-sakilah, ya, kemudian juga nun taukid al-khafifah, ya, maka dia membeni dengan fathah, ya, dia membeni dengan fathah. Kita lihat pada huruf dal ini, huruf terakhir dari fi'il mudhari membeni dengan fathah. Demikian juga lam di sini, dia mabni dengan fathah. Dan yang lainnya seperti itu, ketika kita menjadikan fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, ya, baik yang sakinah yang berat, yang tasydid seperti ini, atau yang khafifah yang ringan, yang sukun seperti ini, maka fi'il mudhari itu akan berbaris dengan fathah, ya, dan dia disebut dengan mabni ala al-fathah. Naam, hadha huwa. Semoga kita bisa memahami di mana tempat fi'il mudhari itu dia mabni, ya, yaitu ketika dia bersambung dengan nun niswah dan ketika dia bersambung dengan nun taukid. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.